sadari, selama ini kita sudah sering menggunakan jasa kurir atau jasa pengiriman paket. Nah, sejak pembatasan sosial diberlakukan, kita jadi semakin akrab dengan aplikasi online untuk mengantar beberapa kebutuhan dan keperluan kita, tanpa kita perlu keluar rumah. Meski mengurangi mobilitas keluar rumah akan berdampak positif, kita tetap harus memastikan barang-barang yang kita terima terjaga kebersihannya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memastikan paket atau kiriman yang kita terima aman dan siap dibuka. Bagi Anda yang ingin menerima paket, siapkan tempat khusus di depan rumah agar paket bisa diletakkan oleh kurir tanpa bertemu langsung dengan kita. Pertama, buang segera bungkus atau wadah kemasan yang tidak perlu. Lalu cuci tangan. Kedua, bersihkan wadah atau kotak kemasan dengan menyemprotkan desinfektan pada bagian luar. Jangan bersihkan bahan makanan dengan cairan kimia berbahaya. Cukup cuci dan bersihkan dengan air mengalir. Boleh menggunakan sabun dengan syarat sabun khusus sayur dan buah atau food grade. Apabila kiriman yang kita terima berupa makanan, maka disarankan masak sampai matang atau panaskan ulang makanan dengan suhu minimal 65 derajat Celcius selama 3 menit. Kelima, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, beberapa dari kita sudah rajin mempraktikkan tahapan-tahapan protokol ini. Bagi yang belum, mari kita biasakan. Pastikan rumah tetap aman dari resiko penyakit dan anggota keluarga Anda tetap sehat. Mudah bukan? Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.